apa dia eh? Tiba-tiba dapat benda hari ni. Ada orang hantar hadiah. Awak cakap lu, ada orang hantar hadiah. Benda apa ni? Ha, surprise. Jom, unboxing. Okay, kita nak buat unboxing hari ni. Saya dapat satu hadiah istimewa daripada seseorang. Ha, dalam Facebook, nama dia Sand Master G 2. Okay. Dia ni seorang penjual ataupun penjual lelong dan juga penjual jam-jam G-Shock baru punya dan juga G-Shock pre-loved. Consider original tapi harga terbaik. Saya suka tengok dalam dia punya Facebook sebab banyak dia buat review-review dan juga banyak dia buat lelong jualan bidding. Ha, bidding jam-jam G-Shock original yang memang high class, berkualiti serta tip-top marvelous. Bak kata orang tu, Allah membeli, menang memakai. Sebab jam dia tu memang bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng lah. Sebab ada yang rare item yang payah nak dapat di pasaran. Dan memang bak kata orang tu, kalau korang pergi tengok dekat dia punya wall, dekat dia punya Facebook profile dia, gila. Saya terkejut tau. Sebab apa tau? Sebab bila dia buat apa bidding, orang punya ramai pantang dia letak aja jam, dia letak aja new item, orang bid dia jual yang lock pun ataupun yang terus bayar pun orang akan terus lock apa yang dia jual. Jadi bagi saya, Sand Master G ni antara penjual jam G-Shock yang paling relevant, yang paling terbaik lah, yang paling hebat lah dalam Malaysia ni. Stok dia limited edition ataupun memang bak kata orang tu payah nak dapat dalam pasaran Malaysia. Tapi saya nak buat unboxing sebab kebetulan rezeki saya melimpah ruah bulan ni. Tiba-tiba Sand Master G ni dia offer bagi saya percuma. Thank you Sand Master G. Thank you awak cakap dulu. Sebab apa? Saya dapat free. Tak payah bayar. Dia kata, Azrul, awak ambil, awak buat unboxing, awak review sikit pasal produk saya. Memang confirm lah terbaik sebab ini original. Ini bukan jam AAAA lah, 5A lah, 3A lah, semua tu hampeh belaka. Ini original item. Tak sabar ni. Sampai petang tadi, saya belum buka lagi sebab saya nak tunggu korang sama-sama tengok saya, sama-sama saksikan apakah isi dalam ni. Mana tahu, luck saya dapat jam yang baik. Tapi apa pun saya nak buka hari ni dengan menggunakan pisau khas yang didatangkan, yang dibikin khas oleh Anwar Abdul Rahman, seorang pembikin pisau terbaik yang saya kenal. Sebab apa? Gila buat cakap lu, pisau dia tajam. Tapi saya pun tak sure pisau ni boleh ke nak buat unboxing. Sebab pisau ni sebenarnya pisau untuk melapah daging, pisau untuk benda-benda menghiris, memotong, mencincang bagai ni kan. Tapi pisau ni tengok punya kualiti dia. Gila lah awak cakap. Awak cakap lu gila lah. Awak cakap lu tak ada percaya kat sama awak. Ini gila punya pisau. Tajam gila. Tajam dan tengok dia punya material dia. Gila, wow. Pegang rasa solid. Oh, tikam mati. Ada pula lambang ATK. Nampak tak ATK? Sekejap. Mak, susah fokus lah ni. Lambang ATK. Ayah anda Tok Kelana. Ayah anda lah konon. Baik, saya tak sure pisau ni sesuai tak untuk nak buka box ni. First time pakai. Jom kita try buka. Gunting ready. Nak buka kot mana ni? Apa pun, first thing, dipostkan khas oleh Sunbird Business Putrajaya. Inilah dia company yang dimiliki oleh Sand Master G ni. Jom buka. Buka ke mana? Belasahlah. Wih, tajam lah. Baru hiris sikit, terbelah kotak kan. Mampu ya aku. Rugi lah. Kita tak ada yang apa nama romantik. Tak ada. Belasah. Tapu weh. Jangan kau buat gila. Kau tiba-tiba buka-buka kan ada apa? Donat pula kan? Bukan jam. Mampus aku. Mati aku. Alright. Alamak. Sikit lagi. Tajam siut pisau ni. Tajam mau cakap lu. Tara! Tupperware berwarna biru. Ini? Buang. Okay.
Inilah dia, tapuai. Apa isi dia? Jom kita buka. Nak pilih lagi ke? Alamak bro, alamak bro, sorry lah Sen Master G. Engkau punya tapuai berlubang, berlubang sayangnya. Dah lah benda elok, kena pisau ni. Bukan salah pisau, salah saya. Pisau tajam gila. Nak buat lagi ke? Sikit lagi. Beh, habis tapuai ni, terhirih. Eh, peluh lah. Panas hari ni. Tak apa. Okey. Sampah? Tak perlu. Mana aku buang? Mana aku buang? Hilang dah. Okey. Tara. Jangan buka-buka nasi lemak. Tadi diorang kata hati-hati. Kadang-kadang orang perkena kita. Buka-buka katak. Jangan buat gila. Alright. G-Shock. Alamak. Apa ni? Dia ada bagi kita. Sen Master G Shop. Shopee. Oh, Shopee pun ada. Sen Master G Shopee. Ya, stiker. Stiker ni tampal dekat motor ni, dekat kereta tak boleh ni. Vintage lagi stylo. Sen Master G Shop. Apa? Dia ni kalau korang tengok dia punya live quality gila bang. Bukan kaleng-kaleng punya live lah. Korang pergi tengok lah. Korang pergi tengok dekat dia punya Facebook, Sen Master G. Model DW6900B9. Saya jangan tanya bab model G-Shock. Saya bukan hantu sangat pasal G-Shock. Saya tak reti. Saya pernah pakai G-Shock dulu. Apa nama model Rangeman. Color kuning. Itu yang paling baik pun. Tapi sekarang ni saya tak tahu. Kalau sebut pasal apa natang ni, DWW ni entah. Tapi jom kita buka apa isi dia. Apa guna gunting ni? Nak buang? Jangan. Okay. Alright. Hai, ni barang baru bang. Saya bukan dapat barang second hand rasanya ni. Siap ada buku bahasa Jepun, buku tulisan Jepun. Pisau ni simpan lah. Pisau saya tajam gila ni. Kalau korang nak dapatkan pisau macam ni, sila layari Facebook Anwar Abdul Rahman. Saya akan letakkan dia punya link kat bawah ni. Dalam description ada link Facebook dia. Korang boleh pergi kat link Facebook dia. Korang boleh dapatkan pisau terbaik, kualiti terbaik. Bukan besi spring ya. Sorry bang. Ini bukan besi spring. Simpan dulu. Kulit dia punya tempat simpan pun tengok. Oh lama, risau. Oh. Salah simpan mati oh tangan. Terbelah tangan oh. Boleh terbelah tangan oh. Jangan buat gila oh. Alright, jom kita buka. Apa isi dia? Wow. Aku ni pantang barang-barang macam ni. Kira nak... Alah, kan senang nak buka dia sebenarnya. Alamai. Apa ni? Kau buka. Adalah sekejap. Ha! Gunting. Simpan tepi. G-Shock. Nampak kotak dia? Nampak kotak dia? Dan sekarang, jom kita tengok apa isi dia. Peh! Peh! Peh-peh dan peh-peh lagi! Peh-peh! Alamak, kau sekacau lah. Peh-peh-peh dan peh lagi! Kau tengok dia punya ni. Oh, ini bukan kaleng-kaleng ni. Ini bukan murah-murahan ni bang. Ini bukan murah-murahan ni bang. Ini kualiti terbaik ni bang. Original bang. Ini bukannya second hand bang. Baru bang. Baru bang. Untung saya dapat jumper ni. Okey. Kita tukar angle. Kita nak ambil pula macam mana rupanya jam G-Shock. Apa tadi? Jam G-Shock DW6900B9. Jom kita pusing kamera. Okay. G-Shock. DW6900B-9. Tengok dia punya kualiti dia. Dia punya material dia. G-Shock. Ini baru ni. Ramai. Nak pakai rasa macam sayang. Dia nak simpan boleh ke? Nak simpan kan orang kata kita bagi hadiah orang tak pakai. Saya. Tapi ada orang memang dia G-Shock dia tak pakai. Dia buat simpan. Saya ni jenis tak kasi simpan. Saya pakai lah. Kita try pakai eh. Okay. Oi, nak buang tag pun sayang tu. Alright. Alah, buanglah tag. Aduh, takkan tag nak kau simpan. Ini barulah. Bukan second hand lah. Sen Master G.
Shopee. Vintage lagi stylo. Alamak. Okey, jom kita pakai. Terbaik tak? Memang terbaik gila bang. Fuh. Jam getah. Memang pakai selesa lah. Ada lampu kan? Hey, aku ni dah lama tak pakai jam G-Shock. Hey. Tiba-tiba orang bagi free. Teruja lah kita. Macam kawan-kawan semua. Macam bertuah tak saya dapat jam ni. Tengok balik focusing. Focusing kau. Alright. Sand Master G, thank you Sand Master G kerana mengirimkan jam yang nampak kelakian. Nampak kelakian. Nampak kemacuan. Kemacuan kau, bahasa kau. Apapun bagi mereka yang sempat menonton video ini, saya fully recommend Sand Master G. Bukan sebab dia bagi free tau, tapi memang saya respect gila dengan cara Sand Master G ni dia buat selling dia. Selling point dia ialah live bidding, lock dan sebagainya. Korang boleh tengok, dia selalu kalau buat live sampai 2-3 jam. 2-3 jam dia buat live dan ada puluhan jam yang dia akan jual. Ada jam baru dan juga ada jam yang pre-loved item ataupun jam second hand tapi look like new. Ada yang quality dia 9/10 ataupun condition dia 9/10 dan juga ada yang jam dia tu memang rare item. Contohnya semalam saya nampak dia ada lock ataupun dijual Jason. Dia kata Jason ni antara jam yang payah nak dapat di Malaysia ni. Tapi Sand Master G ada benda, ada barang tu. Jadi kalau korang hantu G-Shock nak dapat dengan harga yang terbaik, harga yang murah dan harga yang memang jauh daripada harga pasaran, kalau korang pergi kedai, korang dapat compare. Memang Sand Master G harga dia lain macam. Murah dan juga berbaloi untuk korang beli. Saya fully recommend. Sila layari ataupun sila kunjungi. Sila kunjungi Facebook Sand Master G2. Link dia saya bagi di bawah. Di dalam description saya bagi dia punya link. Dan juga ada link di bawah ni. Korang boleh follow link ni. Dan jangan melepaskan peluang untuk memiliki jam G-Shock yang rare item daripada Sand Master G. Jangan lupa, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng dan share video ni sebab saya tahu pasti ada korang ni yang minat jam G-Shock kan. Okey, berjumpa lagi. Salam pencerita.